Thank you. Raden Pamanah Rasa merupakan nama lain dari Prabu Siliwangi selain Sri Baduga Maharaja atau Jaya Dewata. Menurut versi yang saya tahu dari salah satu sumber, memiliki tiga orang anak dari Nyima Subang Larang yang merupakan murid dari Syekh Kuro Karawang yaitu 1. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana 2. Dewi Rara Santang 3. Prabu Kian Santang atau Raden Sanggara atau Sunan Rohmat Suci Inilah biografi dari ketiga anak Prabu Siliwangi tersebut. Pangeran Cakrabuana lahir pada tahun 1423 Masehi. Walang Sungsang terdiri dari dua suku kata Walang dan Sungsang. Walang adalah belalang. Dan Sungsang terbalik. Jadi Walang Sungsang adalah belalang terbalik. Menurut sejarawan Cirebon, Mustakiem Asteja, Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, orang-orang Jawa kuno banyak menggunakan nama hewan untuk sebuah penamaan atau identitas diri. Seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, Keboka Negara dan masih banyak lagi. Diduga. Nama Walang Sungsang diambil karena saat kecil, Putra Prabu Siliwangi itu menunjukkan gerakan sujud, tampak seperti belalang terbalik. Sehingga diberi nama Walang Sungsang. Pendiri komunitas pusaka Cirebon Kendi Pertula. Raden Haidir Susilaningrat meyakini Pangeran Walang Sungsang belajar Islam sejak kecil. Sebab, ibunya adalah Nyimas Subang Larang, seorang wanita yang soleha. Nyimas Subang Larang merupakan santriwati atau murid seorang ulama besar yakni Syekh Kuro. Syekh Kuro adalah ulama dari Campa, Kamboja, yang mendirikan pondok pesantren di Karawang. Syekh Kuro bernama asli Syekh Hasanuddin, ketika pulang dari Makkah diberi gelar Umul Kuro dan disebut Syekh Kuro. Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren di Karawang pada tahun 1340 Saka, 1418 M, dan hingga kini pondok pesantren itu masih ada. Lokasinya di Pelabuhan Bunut Kertayasa, sekarang kawasan Karawang Barat. Nyimas Subang Larang sendiri adalah putri raja dari keratuan atau kerajaan Singapura. Ayahnya adalah Ki Jati atau yang dikenal dengan sebutan Ki Ageng Tapa. Subang Larang dimaknai sebagai wanita tercantik di Keratuan Singapura. Diibaratkan sebagai permata merah dari Keratuan Singapura. Lokasi Keratuan Singapura berada di Gunung Jati Cirebon. Kerajaan Singapura mengalami puncak kejayaan pada tahun 1401 Masehi. Bekas peninggalan keraton itu masih ada dalam bentuk lawang gede. Kerajaan Singapura memiliki pelabuhan yang terkenal di dunia. Namanya Pelabuhan Muara Jati. Pelabuhan ini sering disinggahi pedagang besar dari berbagai negara. Salah satu negara yang menjalin hubungan baik adalah Cina dan Arab. Berdasarkan catatan sejarah, Pelabuhan Muara Jati pada awal abad 15 mendapat kunjungan armada besar dari Cina yang dipimpin oleh Cheng Ho. Ki Jumajan Jati atau Ki Ageng Tapa adalah salah seorang putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang. Adik Ki Gedeng Kasmaya yaitu Ki Gedeng Surawijaya Sakti, Raja Singapura. Ia wafat tidak berputra, sehingga kedudukannya digantikan oleh keponakannya, Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapi juga dikenal sebagai Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Ki Ageng Tapa seorang raja yang tertarik dengan ajaran Islam. Setelah mengenal Syekh Kuro, ia pun menitipkan putrinya untuk mendalami agama Islam di pondok pesantren Syekh Kuro. Bukan hanya Ki Ageng Tapa. Banyak umat Hindu yang tinggal di wilayah kekuasaan keratuan Singapura belajar ke Syekh Kuro hingga akhirnya memeluk Islam. Kabar itu terdengar Raja Niskalawastu Kancana. Ia gera mendengar ada agama baru yang masuk ke wilayah kekuasaannya. Agama itu bernama Islam. Lalu, Niskala Wastu Kancana atau Anggalarang mengutus putra mahkota Raden Pamanah Rasa, Prabu Siliwangi, bersama para prajurit untuk mengusir Syekh Kuro dari Tanah Jawa. Syekh Kuro merupakan ulama besar bergelar Syekh Kuro Tul Ain, seorang yang arif, bijaksana, hafal Quran, dan ahli kiroet. Suaranya sangat merdu. Syekh Kuro masih keturunan dari Saidina Husain bin Saidina Alira dan Siti Fatimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Pondok Pesantren Syahkuro, Prabu Siliwangi mendengar suara aneh yang belum pernah ia dengar. Suara itu sangat merdu. Itu adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nima Subang Larang. Prabu Siliwangi mengurungkan niatnya mengusir Syekh Kuro dari Tanah Jawa. Prabu Siliwangi merasa lantunan ayat Al-Qur'an membuat hatinya dipenuhi kedamaian. Ia penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam. Tak hanya itu, ia juga tertarik dengan Imah Subang Larang yang membacakan lantuan ayat suci Al-Qur'an. Singkat cerita, Prabu Siliwangi memutuskan melamar Ngimah Subang Larang melalui gurunya, Syekh Kuro, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keinginan Prabu Siliwangi menikahi Subang Larang ada syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan cerita rakyat yang beredar, Nyima Subang Larang minta mas kawin lintang kerti jejer 100 atau tasbih yang hanya ada di Mekah. Syekh Kuro meminta Prabu Siliwangi untuk mengambil tasbih itu di Mekah. Prabu Siliwangi berangkat ke Mekah, di sana ia bertemu dengan Ki Jafar Sodik. Melalui Ki Jafar Sodik ia mendapatkan tasbih tersebut. Tasbih tersebut ia terima setelah membaca dua kalimat syahadat. Tasbi itu ia bawa ke Tanah Jawa sebagai mahar melamar Nyimas Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyimas Subang Larang pun berlangsung. Penghulunya, yakni Syahkuro, dari pernikahan itu Prabu Siliwangi dan Subang Larang memiliki dua putra dan satu putri, yakni Pangeran Walangsungsang, Dewi Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Ketiganya mendapatkan pendidikan agama Islam dari sang ibu. Dari pernikahan dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai putri bernama Dewi Rarasantang. Dari rahim Dewi Rarasantang ini lahir raja-raja besar di Nusantara dan Mesir yang merupakan wilayah suaminya Syarif Abdullah. Dewi Rarasantang memiliki anak Syarif Hidayatullah yang kelak dijuluki Sunan Jati menjadi raja di Jawa. Dan anak keduanya Syarif Amrullah menjadi raja di Mesir menggantikan ayahnya. Dikisahkan petir menggelegar saat Prabu Siliwangi mengucapkan sabda atas kelahiran anak perempuan tersebut. Sabda Prabu Siliwangi tersebut memberi isyarat akan ada peristiwa besar atas kelahiran Dewi Rara Santang. Dewi Rara Santang merupakan ibunda Syarif Hidayatullah yang dijuluki dengan Sunan Gunung Jati. Dalam dakwah yang dijalankan, Sunan Gunung Jati menjadi anggota dari Wali Songo yang tersebar di Pulau Jawa. Selain sebagai wali, Sunan Gunung Jati juga menjadi sultan di Keraton Pakungwati sebagai penerus uanya Pangeran Cakrabuana. Sementara itu, seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang. Sabda Prabu Siliwangi disertai petir menggelegar, gemuruh, guntur dan badai. Sementara itu, seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sabda Prabu Siliwangi disertai petir menggelegar, gemuruh, guntur dan badai kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rara Santang, sabda Prabu Siliwangi. Setelah sang ibunda Nyai Subang Larang wafat, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama kakaknya Pangeran Walang Sungsang. Selama dalam pengembaraan Pangeran Walang Sungsang menutupi identitasnya dengan mengganti nama Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana mengembara dari tempat satu ke tempat lainnya untuk belajar agama Islam. Bersama Pangeran Cakrabuana, Dewi Rara Santang menjalankan ibadah haji pada sekitar tahun 1443 Hijriah. Sepulang dari haji, Dewi Rara Santang dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina bernama Sultan Bani Israel atau Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Setelah menikah beliau berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Sedang Raden Walang Sungsang diganti namanya kembali menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan Dewi Rara Santang tertulis dalam naskah Mertasinga Pupuh I 05 sampai dengan 204. 04. Kisah pernikahan keduanya berawal dari meninggalnya istri Sultan Hud, yang kemudian mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri. Utusan tersebut untuk mencari seorang putri yang setara sebagai penggantinya. Utusan itu melakukan pencarian hingga akhirnya berjumpa dengan kakak adik dari negara Pajajaran yang melaksanakan haji. Konon, kecantikan Dewi Rara Santang mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud. Sang utusan pun membawa keduanya kepada Sultan Hud. Singkat cerita, Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan Dewi Rara Santang, disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Akhirnya, keduanya menikah. Singkat cerita, pernikahan Dewi Rara Santang dengan Sultan Hud dikarunia dua anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayatullah, yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati sebagai sultan di Cirebon. Sedangkan anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah yang meneruskan ayahnya, Sultan Hud. Menurut naskah Mertasinya, di masa tuanya, setelah suaminya Sultan Hud wafat, Dewi Rara Santang dijemput anaknya Syarif Hidayatullah. Lalu diajak pulang ke Cirebon. Dewi Rara Santang wafat dan dimakamkan di Cirebon. Sekilas sejarah dan biografi Prabu Kian Santang Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro, Karawang. Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikarunia tiga orang anak yaitu Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang. Pada usia 22 tahun Prabu Kian Santang diangkat menjadi dalam Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral, penobatan, dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa, khususnya di Pasundan. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa, tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa, yaitu usia 33 tahun, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri. Dalam arti, belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat pulau Jawa. Sering dia merenung, seorang diri memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya, Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun, tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu adalah Sayyidina Ali, yang tinggal jauh di Tanah Mekah. Sebetulnya, pada waktu itu Sayyidina Ali telah wafat, tetapi kejadian ini dipertemukan secara goib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, kalau memang Anda mau bertemu dengan Sayyidina Ali harus melaksanakan dua syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi galantrang setra. Galantrang berarti berani, setra berarti bersih suci. Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah. Setiba di Tanah Mekah dia bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali, tetapi Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galan Terang Setra menanyakan kepada laki-laki itu. Kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali? Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Sayyidina Ali. Sebelum berangkat laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah, yang tak diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, Wahai Galantrang Setra tongkatku ketinggalan di tempat tadi, coba tolong ambilkan dulu. Semula Galantrang Setra tidak mau, tetapi Sayyidina Ali mengatakan, kalau tidak mau ya tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu, untuk mengambilkan tongkat. Setibanya di tempat tongkat tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan. Dikira tongkat itu akan mudah lepas, ternyata tongkat tidak bisa dicabut, malahan tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabutnya, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah. Ketiga kalinya, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga, dengan disertai tenaga batin. Tetapi daripada kecabut, malahan kedua kaki Galantrang Setra amblas masuk ke dalam tanah. Dan keluar pula lah darah dari seluruh tubuh Galantrang Setra. Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tadi namanya Sayyidina Ali. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke Tanah Jawa, Pajajaran, dia terlunta-lunta tidak tahu arah tujuan. Maka dia berpikir untuk kembali ke Tanah Mekah lagi. Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niatan akan menemui Sayyidina Ali dan bermaksud masuk agama Islam. Prabu Kian Santang masuk agama Islam, dia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari ajaran agama Islam. Kemudian dia pulang ke Tanah Sunda, Pajajaran, untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya. Dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di Tanah Mekah serta pertemuannya dengan Sayyidina Ali. Dalam wangsit Uga Siliwangi dikatakan bahwa keturunannya akan menjadi pengingat mengingat. saudara kalian dan orang lain. Kesaudara sedaerah. Kesaudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Dia NU di Kulon. Papaiku dia caki Santang. Sabab engkena, turunan dia jadi panggeuing ke adulur jeung ke abatur. Ke abatur urut salembur, kaadulur anu nyorang saayunan ke asakabeh NU rancage di Hatena. Engke jaga. MUN tengah pauting, ti Gunung Halimun kadenge Soratu Tunggulan, tah eta tandana, saturunan dia disambat ku NU dek kawin di Lebak Cawene. Ulasinata langke, sabab talaga bakal bedah. Jik geuranarinda. Tapi ulah ngeliuk ka tukang. Artinya, kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Kisantang. Sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Kesaudara sedaira, kesaudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong. Nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat. Jangan menoleh ke belakang.